Nama saya Marsya Alifian Perkasa dari SMP Negeri 6 Makassar. Karena saya mau lihat mobil pemadam kebakaran, Om. Iya, Om. Saya sudah izin dari tadi pagi sebelum saya ke sekolah. Dan saya meminta izin untuk ke damkar sampai jam 5 sore. Karena orang-orangnya selalu membantu ketika ada orang yang kesusahan. Dari kelas 4 SD. Menjadi pemadam, Om. Karena pernah waktu itu ada kebakaran dan saya melihat petugas pemadam menyelamatkan orang dengan tulus dan tidak mengharapkan imbalan. Dan dari sejak itu saya mulai bercita-cita menjadi pemadam. Saya harus belajar lebih baik lagi supaya dapat menjadi pemadam. Iya, Om. Saya akan mempersiapkan fisik dan saya akan terus berolahraga. Saya mau memakai baju pemadam, Om. Dan saya ingin mau menaiki mobil pemadam dan saya ingin memadamkan api dengan nozzle. Halo Mas ya. Hai, Om. Datang lagi ya? Iya. Saya lihat sudah 3 hari kamu datang ke sini. Iya. Wah, nampaknya motivasimu atau kesukaanmu betul-betul luar biasa ya untuk datang ke sini. Oleh karena itu, saya sebagai komandan peloton di sini, saya ingin mengabulkan keinginanmu yang seperti kau utarakan tadi. Jadi hari ini kamu resmi sebagai seorang petugas pemadam kebakaran. Jadi kamu akan kami pakaikan perlengkapannya, peralatannya, dan juga sedikit beraksi. Jika terjadi kebakaran, oke? Okay? Bagaimana, Marsya? Apakah kamu siap? Jadi seorang petugas pemadam? Siap, Om.
Betul? Betul. Ayo, kalau begitu kita langsung ke mobil. Sebenarnya ada fire jacket. Cuma agak besaran, jadi nggak cocok buat kamu. Nanti malam menghambat, ya. Jadi kamu pakai itu saja, helm sama poster, oke? Oke. Nah, kamu simpan tas dulu. Thank you.
Ya, ini namanya nozzle gun. Ukurannya 1,5 inci. Ini untuk membuka, ini untuk shower dengan jetnya. Ini diarahkan. Oke. Mengarahkan. Ini namanya shower. Ini shower. Ini jet. Ibu kerja di mana? Ibu tetap di luar. Oh, sekarang di mana? Di mana? Di luar. Tetap online. Bapak? Bapak. Bapak sudah meninggal. Gimana perasaannya setelah mencoba tadi sebagai seorang petugas pemadam? Senang sekali. Senang sekali ya? Iya. Tadi kamu, apa yang kamu lakukan tadi? Tadi yang saya lakukan adalah meluncur dari tiang paling atas nanti tiga. Menggunakan baru, sliding hall? Ya, sliding hall. Terus itu rasanya gimana? Was-was atau was-was. Bagaimana? Karena ketinggian ya? Iya. Tapi kalau kita berlatih terus, berlatih menggunakan sliding hall, insya Allah aman. Aha. Ya? Nah, itu gunanya sliding hall adalah untuk mempercepat kita punya pergerakan, ya, manuver dari barak menuju ke armada atau mobil. Nah, setelah itu, setelah sliding hall, kemana lagi? Langsung jalan ke armada dan menuju ke lokasi kebakaran. Wah, keren ya. Rasanya gimana naik di atas mobil pemadam? Enak banget, senang. Senang ya? Nah, seperti itulah juga kami, petugas pemadam, kalau sedang menjalankan tugas, menaiki armada pemadam, perasaannya itu luar biasa ya. Terus setelah kamu merasakan itu semua, ada pesan mungkin untuk teman-teman yang lain? Pesan saya adalah belajar baik-baik agar dapat mencapai cita-cita. Ya, betul. Jadi belajar yang tekun, belajar yang giat, fokus, kemudian insya Allah nanti apa yang menjadi cita-cita, insya Allah Tuhan akan kabulkan. Ya? Ya. Oke, okay, Mas ya. Terima kasih sudah datang di sini. Ya. Belajar lagi yang giat, ya. Belajar lagi yang rajin, ya. Sehingga cita-citamu dapat kamu penuhi. Ya. Oke? Okay? Oke. Okay.